Yang kedua, macam mana ibu bapa yang ada masalah kesihatan mental mewariskan pada anak-anak ialah bila mak ayah ni suka cerita pada anak dia. Dia rapat dengan anak perempuan dia, anak lelaki dia, dia cerita pada anak dia. Amin, amin, mak sakit. Mak sakit, tangan mak menggeletar. Dada mak berdebar. Mak nak mati, mak nak mati. Anak dia berisau. Mak okey, mak okey. Ataupun dia cerita nenek ni buat dia macam ni, nenek jahat, dia pun menangis cerita pada anak dia. Dia cerita takut itu takut ini, sedih itu sedih ini. Jadi semua beban emosi, masalah, ketakutan dia cerita kepada anak. Dan anak tu absorb, absorb. Ingat saya sebut anak tak ada filter. Kanak-kanak ni dia absorb je. Lama-lama masuk dalam mind, masuk subconscious mind, masuk belief, core belief anak, dan benda tu tak tertahan pada anak. Satu hari bila anak stres, nak exam ataupun dia tekanan dalam hidup, maka simptom-simptom depression, anxiety tu akan timbul pada anak. Dari mana datangnya simptom ketakutan depression tu? Daripada mak yang dipindahkan pada anak melalui perkongsian, penceritaan, dia menyaksikan ketakutan, kongsi masalah yang berlebihan. Tak boleh tu. Sebab tu kita kena ingat satu saja, ya. Walau macam mana awak share dengan anak, walau macam mana anak melihat keterukan yang dialami oleh awak itu, anak tetap anak. Dia tetap jiwa yang halus. Dia tetap perlu life dia yang happy. Jadi kalau banyak sangat yang negatif tu dia absorb, nanti dia akan tercedera. Bila dia stres, maka dia akan timbulkan emosi yang negatif, maka dia pun dapat masalah kesihatan mental. Dan biasalah pengalaman saya lebih teruk daripada mak dia.